Okay, jadi hari ini Dino lagi record X-ray. Dia lagi nakon-nakonin bocil X-ray dan gue bilang gue gak bisa ikutan. Tapi yang dia gak tahu, gue sedang melakukan yang namanya penyamaran. Sekarang kita bakal X-ray dan kita bakal lihat apakah Dino ini bakalan nangkep kita atau enggak. Ajar, tapi dia gak vanis. Belum record kali deh, belum mulai kali ya. Okay, dan gue udah TP random. Jadi gue gak tahu ada di mana dan di sini gue sama Nep. Okay, kita mulai Nep. Tapi kayaknya gue ngambil kayu dulu di Nep. Lu gak punya apa-apa ya, Nep ya? Gue gak punya apa-apa. Ajir. Kita gak punya makanan, Ajir. Harusnya tadi gue siapin dulu gitu ya, pakai akun utama gue ya, makanan ya. Gak apa-apa nih, gak apa-apa. Kita ambil kayu dulu yang banyak supaya nanti di bawah kita gak kekurangan kayu. Ajir, makanan apa ya? Ngemis kali ya? Bang, bagi food, aku player baru. Ada gak yang ngasih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Gue bisa convert. Ajir, seru banget ternyata apa ya di kandang alu ya, bisa kayak gini ya. Terus gue bisa beli makanan. Duit gue ada berapa? Gue ngeliat tau duit gue ada berapa ini gimana? Bal, gue ada 1904. Gue langsung shop lagi, gue bisa beli makanan 1000 bro. Mahal. Bisa dong, lo mau makan apa deh? Tinggal bilang. Daging babi. Gas. Gue punya daging babi 464 ya, Jir. Gas banget. Boleh. Sini, mana lo mana? Jir, kalau main di kandang alu itu gak usah ribet. Punya item bisa dijual aja, enak banget ya. Gue ngata-ngatain Alwi. Tolong tanya di sensor ya pas gue ketiknya ya. Ini ternyata si Dino gak notice. Kamu telah di-mute di server, kamu akan di-unmute. Anjir 15 menit gue di-mute anjir. Nep, lu dimana Nep? Kok bisa? Gue ngatain diri gue sendiri, maksudnya gue ngatain diri gue sendiri di-mute. Dia gak tahu ini gue. Oke, itu berarti tanda dia gak tahu kalau itu. Oke, sip. Ya, sip. Ya, Bang. Sip, Bang. Oke, sip, Bang. Oke. Ayo kita mainin lagi kayak orang biasa. Ayo kita mainin kayak orang biasa. Sabar. Jangan ketawa. Sini. Dah, oke. Oke, sip. Ayo kita mainin ke bawah, Nep. Turun, Nep. Di bawah harusnya enggak ada lava. Langsung aja turun ke bawah aja. Langsung turun aja. Udah pakai X-ray ya? Udah, Jer. Eh, lu belum pakai. Udah. Dia enggak ngagetin kita. Ajir, kayaknya vanis deh tuh orang. Vanis gak sih? Hilang kan? Dio juga. Ajir, gak mungkin dong barengan. Ajir, ada diamond. Ada diamond. Oke, kita lari kesana dulu. Nep, lu dimana Nep? Nep, Ajir, lama banget. Cacat banget. Oke, X2 jelek. Ajir. Oh, nih, ada gold nih. Ingat ya, kalau misalnya kita mau jadi X-rayer itu harus pinter. Ayo Nep, sini Nep, turun Nep. Bocah udah mulai record ya Nep, ayo Nep. Ajir, udah loncat aja loncat, jangan takut. Gas. Ajir, di belakang kita tuh ada diamond di belakang kita. Belakang bawah gitu, cuman kita nggak boleh ambil. Supaya dikira itu biar nggak langsung ketahuan, karena kita nggak tahu dia posisinya ada di mana. Terima kasih aja, Ajir. Oke, ini tantangan. Jadi kita bakal ngetes Dino sama Dio. Kira-kira jago nggak sih mereka nangkep orang X-ray? Gue udah dapet iron banyak nih. Ikat nep. Supaya nggak ketahuan, kita tuh harus ngambil semua item. Kalau misalnya... Koal gak perlu lah, koal gak perlu. Kayak misalnya ada iron, itu ambil. Kalau koal sama redstone gak perlu diambil menurut gue. Karena redstone gak guna juga kalau di server public kayak gini kan ya. Gak ada diamond deket sini, deket sini gak ada diamond, diamondnya dikit banget. Kita ketinggian berapa ya? Ketinggian 11, turun lagi. Oke, gue udah ketinggian 11. Oke. Gue kira make sense lah ya, gue turun ke ketinggian 11 untuk cari diamond. Terus gue langsung balik lagi ke arah sana. Terus nanti gak sengaja di bagian atas ini gue bakal ketemu sama diamond. Gas. Nep, gue dapet diamond pertama gue, Nep. Harusnya gak ketahuan. Kalaupun nanti dia curiga, gue udah punya alasan. Ada gak? Alasannya karena gue turun ke ketinggian 11, ajir. Alasannya ketinggian 11. Make sense dong. Terus, salah satu caranya nih, Nep. Kalau misalnya lagi nyari diamond, lu bisa lihat gue kan ada di mana kan? X-ray kan lu? Kalau nemu diamond tuh di clear, kiri kanan di clear. Tiba-tiba ada zombie anjir. Kayak ada admin deh. Tiba-tiba ada zombie anjir. Nep. Dio atau Dino kayaknya deh. Tiba-tiba di belakang gua ada zombie. Kalau deket gak mungkin kan zombie nge-spawn. Tuh kan ada yang gebuk. Anjir, gua tutup. Fix banget. Mereka dari sana. Fix banget. Dia tadi zombie-nya digebuk, itu lagi gebuk kan? Tuh kan
Oh sekarang lu yang gebuk? Oh tadi ada dikebuk aja. Itu mix banget. Gak mungkin dong zombie spawn sedekat itu kalau bukan admin atau dino. Karena lagi ada mereka, kita harus main bersih. Kita main bersih. Main bersih, main bersih, main bersih. Itu resin gak usah diambil, koal boleh deh koal. Tapi gak apa-apa, kita lurus dulu aja, lurus dulu aja. Harus konsisten dulu, harus konsisten dulu. Jangan ubah-ubah. Kita gak tahu mereka masih ada deket kita atau enggak. Ngumpulin iron dulu aja, ngumpulin iron. Gue tadi udah AFK sebentar, jadi sekitar ada 10-15, gak sampai 10 menit sih, kayak sekitar 5 menit gitu karena azan. Jadi gue cut dulu si videonya. Jadi harusnya si Dino itu enggak curiga lagi sama gue karena gue abis AFK barusan. Jir, ada diamond, ada diamond di sebelah kiri. Oh, gue kayaknya bakal dapet diamond di depan deh. Gue kayaknya bakal dapet diamond di depan deh, gue bakal semangat nih. Oke, ini diamond kedua kita. Jir, anjir. Ini gold juga harus diambil ya. Pokoknya kalian deh, sebenarnya ada beberapa cara kalau misalnya kita mau X-ray supaya gak ketahuan. Yang pertama, patternnya itu harus jelas, harus pattern polanya kita itu. Pola mainin kita tuh harus jelas, jangan berubah. Ada apa tuh, da'ah, en. Rusuh, fix, ini way matiin, apa nih? Anjir, gue gak ngerti lagi kita apa. Nggak ada diamond lagi di bawah. Aduh, nggak dapet nih diamondnya nih. Ajir, nggak dapet. Beda satu blok. Jir, ini ada diamond di bawah. Gimana cara gue ngambilnya biar nggak ketahuan nih? Nih, Nep, lu lihat kan di bawah kita belakang ada diamond? Iya. Yep. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Di depan kita ada diamond lagi. Nih, inilah cara X-ray paling pintar. Hits, dapet diamond. Ajir. Ya kan? Gokil. Nah, nggak usah. Kalau misalnya emang gak bisa, jangan dipaksa anjir, nanti ketahuan buat X-ray. Diam, ada suara zombie, denger gak lu? Iya denger, itu. Itu pasti ditaro men. Ada yang nge-hit me. Udah, dimin. Pura-pura gak tau. Anjir, Nep. Aduh, sini Nep. Ngeliatnya kelapa, jangan ngeliat terlalu lurus, jangan terlalu obvious. Lu lihat gak sih di balik tembok gitu? Di balik tembok kita tuh ada villager. Gak mungkin dong ada villager kan, itu pasti admin. Terus naro diamond. Dia mau ngetes kita X-ray tau gak? Kalau kita ngambil itu diamond, ntar kita bakal kena villager gimana? Gak ngerti deh gimana. Enggak, itu terlalu cepin buat kita. Sekarang kita ke arah tempat yang gak ada diamond, Nep. Biar gak ketahuan, Nep. Oke, Nep, udah. Ini masa kita udah X-ray kayak gini masih belum di-ban juga anjir. X-ray kita parah-parahin. Apakah kita bakal di-ban atau enggak? Lebih parah kita mainan. Wih, ada diamond, enggak sengaja nemu. Enggak sengaja. Anjir, ini udah parah banget digangguin terus tapi kenapa enggak di-ban dah? Oke. Ini contoh orang enggak punya konten nih. Cuman di satu orang terus aja, enggak nyari-nyari yang lain anjir, Dino. Parah banget. Ini yang satu ekstra, yang lain ekstra juga cuma satu doang gini yang diinin. Kita doang kejar anjir. Tuh kan anjir. Anjir lah tiba-tiba depan muka gua. Gua gak ngerti lagi. Tunggu kita sampai di anjir, suaranya serem banget kayak suara kuntilanak anjir. Ya gua mati dan nep untung enggak. Nep. Gua kebuklun. Ya. Anjir sama, bareng ya? Jangan X-ray ya deh. Dia gak tau gue lebih tua dari dia anjir. Dia gak tau lebih tua. Oke, tapi gak apa-apa. Good one lah ya. Seenggaknya admin kandang awi ngerti lah. Walaupun emang apa ya, lama ngerti ya gitu. Cuman ya oke lah ya, bagus. Oke deh, thank you banget. Jangan lupa untuk main di server kandang awi di kandangawi.me. Sampai jumpa dan see you. Bye.